Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dayang, alhamdulillah kita bisa berlagi di salah satu lapak spesialis batu virus di lapak Sahabat Dayang yang ada di Muara Bening. Nah, kebetulan kita akan update lagi nih. Kita update terus pokoknya makin habis kan batu-batunya nih. Jangan sampai ada pajangan lagi di sini. Mudah-mudahan setelah kita baik, kita review pengaruh juga buat penjualannya. Karena di sini tuh pilihannya banyak. Bukan hanya virus aja, walaupun memang dikenal sebagai sahabat virus, sahabat permata, dan juga aktif petualang ya. Oh, tapi banyak. Oh, jadi banyak ini akun-akunnya nih. Nah, kita akan lihat nih workshop atau lapak yang ada di Robening nih. Kita lihat beberapa koleksi-koleksi, baik yang lama ataupun yang baru nih. Tuh, mamai. Woi, Mas. Ini tahu enggak teman-teman kalau mau lihat yang sudah naik ring. Tuh, udah dipakai sama Mamang tuh. Ada lindaring perak. Oh, coba. Jenisnya virus ya? Virus. Iya, jenis virus Persia. Persia ya. Oke, tuh teman-teman. Nah, kalau lo stun begini nih, kita kasih berapaan nih, Mang? Itu kasih 1 jutaan. 1 juta ya jumbo begini? Ya. Eh, Mam, segede ini 1 juta. Tapi kalau misalkan ada permintaan untuk kita naikin ring, yang perak bisa. Oh iya, yang penting ukuran jarinya ya disesuaikan ya. Oke. Yang perak kalau yang gede gini kan lumayan. Hmm, benar-benar. Ring perak ini. Oh, estimasi berapa, Mang? Ini 2 juta aja. 2 juta untuk peraknya ya, tebel. Oke, oke, oke. Nih, teman-teman bisa lihat. Yang jual sebelah sana. Tuh. Cakep nih. Boleh kita lihat, yang Mang? Yang jumbo-jumbo itu ya. Kita coba lihat, Mang, yang Mamang pakai nih, biar nggak penasaran. Nah, peraknya kayak gini, Mang, tangan kiri, Mang. Peraknya tebal. Wih, tebal, Mang. Itu bisa kena handmade ya? Ya, 500 lebih dah. Tebal banget. Kayak gitu. Tapi kan mewah, Mang, kalau udah naik ring, Mang. Udah naik ring perak pasti mewah. Jadi nambah daya tariknya ya. Ya, betul. Ini soalnya batunya bukan batu ceper-ceper, mumbul-mumbul. Oh iya, mumbul-mumbul ya. Dia pure porcelain. Makanya dia cocoknya di ring tanam ya. Ring tanam ya. Gede. Jumbo-jumbo. Baru selesai poles. Nah, ini kalau masih begini biasa, tapi kalau sudah naik ring, udah biasa di luar dah pokoknya mah. Cakep. Maaf, Mang. Ah, ini teman-teman yang butuh lostune-nya kita siapkan. Tapi kalau mau sekalian atau include dengan ringnya boleh, kita akan bantu. Karena kita di Robening ini banyak sekali pilihan ya. Iya. Kita akan bantu teman-teman, tinggal terima beres aja. Yang penting harganya cocok dulu ya. Tuh, teman-teman bisa lihat cakepnya. Mumbul-mumbul nih, mumbul-mumbul tuh. Oh, subhanallah. Mumbul-mumbul. Ada yang warnanya agak tua, ada yang agak muda. Ini tadi katanya Kang Ipainya ada di sini tadi, Kang Apo ini. Tapi sekarang udah pulang, balik ke kawasan. Insya Allah ntar malam pulang lagi ke Sukabumi. Kalau tadi sebelum dibawa ke rumah, virus-virus yang bagus-bagus udah naikin, tapi udah dibawa ke rumah. Oh, jadi prepare nanti. Abang nggak apa-apa, teman-teman bisa lihat live streamingnya kan? Ya. Kan kita posting juga nanti kan? Ya. Teman-teman lihat postingannya. Itu yang udah naik ring perak semua. Sudah naik ring perak semua ya. Yang naik handmade. Handmade-nya juga ada. Badan tapi cakep-cakep. Cakep-cakep ya. Intinya udah pilihan semua ya. Pilihan semua udah kita naikin ring tadi, tapi udah dibawa ke rumah. Di rumah. Gitu. Jadi lagi on the way. Dibawa ke rumah karena kita posisi lagi buka, masih buka ya di pasar. Betul. Sebagian masih ada di pasar. Oke, okay, masih ada. Teman-teman misalkan mau nanti bisa kirim foto atau iya, betul. Yang udah naik ring. Udah naik ring ya, tinggal make ya. Nih, oke, selain yang virus kualitas bagus, ya kan, yang kualitas bagus. Siap. Ini yang apa, lostune tapi ukuran minion ya. Bisa buat cewek, bisa buat cowok, dan ini bisa kodian juga ya. Bisa satuan, bisa kodian. Tuh. Kita update lagi nih untuk sahabat virus. Selesai poles. Oh, mana tuh? Udah beberapa puluh kodi. Oh, yang di sini ya? Itu udah. Yang itu, tapi ini udah dibagi dipoles sebenarnya. Oh, ini yang belum dipoles. Yang ini yang udah dipoles. Ini yang udah dipoles. Yang harganya terjangkau dah. Kalau kodiannya ini cuma 800 per kodi. Per kodi ya? Iya. Tapi kalau ambil satuan di atas 50.000. Oke, ini. Siap. Mending beli kodian. Ambil kodian gitu. Lebih murah. Motif-motif ini. Ya, ini motif-motif karakter yang berkarakter lah ini.
yang kualitas standar. Istilahnya enggak jelek enggak, enggak. Bagus enggak. Sedang lah ya. Sedang lah. Buat penikmat. Ya yang biasa kita jual 100 ribuan kan. Ya, nah, ini ya. Kalau udah di ring ya 100 ribuan. Ya. Kan. Jadi kalau buat jual lagi buat lebih jual bagus Lestun. Oh iya iya ya. Betul. Maksudnya adalah sedikit-sedikit kan, kalau misalkan ambil satuan 100, ya ambil kodian kenanya cuma 40 ribu. 40 ribu ya, betul. Ini yang khusus Lestun yang baru selesai poles, kalau yang itu kan masih bahan. Hmm, ini ya di sini ya. Ini. Tapi tenang aja, ini juga ditawarkan ya kalau mau. Kalau ada yang kualitas lebih bagus juga ada, yang masih Lestun, belum naik ring. Oh ini bervariatif harganya. Oh iya nih. Wudi harganya. Ya. Harganya macam-macam. Ada yang logam juga jenis logam. Tapi yang virus. Gede yang jenis logam ini yang gede-gede mumpul udah di ring semua. Oh siap. Tapi virus ya. Virus original virus Persia. Gitu. Ini udah ini yang Lestun. Tadi yang dinaikin yang model gini pada logam gini, tapi yang gede-gede yang segede jumbo-jumbo ya. Keren gini, banget gini, itu segede itu. Gini ya. Wah. Wow. Sudah dinaikin ring, baru selesai tadi langsung dibawa ke rumah. Ini tapi, kecil aja bagus apalagi gede ya? Iya, bagus. Cakep, langsung merapat teman-teman nih, pilihannya banyak banget nih. Mau yang Lestun, mau yang udah naik ring, kita standby-kan. Ini kayak ini kecil-kecil cabai rawit nih. Ini size kantoran masuknya ya? Iya, size kantoran masuknya. Estimasi kira-kira yang begini kita kasih berapaan? Yang kecil itu 300-an. 300 ya nih, 300 ribu nih. Ini biasa kelihatan, tapi kalau sudah naik ring beda lagi. Original logamnya seperti itu. Jadi di Persia itu yang origin Persianya yang satu galian dengan ini, yang dicabur cuma ini. Ini badan. Doang ya? Iya. Yang gede-gede, yang jumbo-jumbo udah kita naikin ring. Oh, udah naik ring ya. Kalau yang dari medium ke bawah dari sampai kantoran masih belum naik ring. Masih belum ya. Ya biar teman-teman bisa milih ini sendiri. Kalau teman-teman ya, ini kita bagus di ringnya, mau dari ringnya. Kita sengaja mau nyoba ukuran minion ya. Nah, tapi ringnya ring unik, ada ring gambar. Oh, apa, motif-motif gitu. Oke, elang. Ini motifnya, jadi ini batunya biru, ya kan? Ininya motif ringnya ring apa? Custom. Alpaka ini. Dia kalau udah naik ring begini kita kasih berapaan? Ini paling ininya dikasih 300 ribuan. 300 ribuan ya, ya. Udah naik ring ya. Ringnya yang unik, jadi modelnya kita bedakan biar ada apa? Di ada perbedaan. Perbedaan ya, gitu. Karena kan. Jadi ada keunikan dari ringnya. Ya, nggak umum ya modelnya ya. Teman-teman mau yang itu juga boleh. Intinya di sini bisa, yang udah dipoles, ya, yang udah naik ring boleh, yang Lestun ini juga boleh. Dan kalau teman-teman seandainya pengen apa itu black opal. Ah, ini ada juga nih. Standar ini black opal, kita coba. Cakep-cakep. Wah, ini mah nggak usah pakai center ya? Ya udah, itu mah nggak usah pakai, tidak. Berapaan, Mang? Itu estimasi harga di 700 aja. 700 ya, nih. Ringnya apa dia maksudnya? Ini alpaka micro setting. Oke, alpaka micro setting. Ya 700 aja kalau yang bagus. Ini yang udah naik ring itu kan nantinya seperti ini. Oh. Kualitasnya jadi bagus-bagus, kelihatan cakep-cakep kalau udah naik. Mana ring. Tuh, mana tuh? Ya. Ini ya. Beda aja. Udah naik ring beda, kelihatannya beda kan kalau udah naik ring. Iya, betul auranya ya. Nih, tadi satu ya. Benar ya? Iya, iya. Jenisnya itu. Kalau itu kan yang tetes airnya. Jenis tetes airnya. Kalau udah naik ring kita kasih berapa, Mang, yang begini, Mang? Itu 300. 300. Oh, kalau udah naik ring itu 400. Pokoknya masih tetap bisa ada kebijakan. Oh, harga. Masih kalo bisa nego. Masih tetap bisa nego. Iya, dari dulu ya kita mah harga masih fleksibel ya. Iya. Dari dulu harga masih fleksibel. Nih, semi cutting ya. Semi cutting. Hitam. Nih ada lagi nih. Kalau yang begini-begini kita kasih berapa, Mang? Itu di harga 200 ribuan. 200 ribu ya. Kalau yang standar 100 ribu dan masih bisa kurang lagi kan yang ini. Itu ya. Oh, yang ini ya. 100 ribu itu pun kalau ngambil satu atau dua kodi kita masih kasih kebijakan ya. Oke, itu tadi beberapa.
untuk penjual lagi untuk penikmat kita disamain aja, nggak disamain ya karena harga grosir kan nggak terlalu iya karena memang kita grosiran ya penjualan kita ya biar lebih anteng nanti. Hai mama coba lihat itu belum kita rapi ngonten sudah siap minumannya ya, memang spesial tenang. Dari dulu ini sahabat virus ini spesial pokoknya meliputan di sini tuh pelayanannya. Siap. Oke teman-teman dari semua liputan untuk virus hari ini kita bisa hubungin kontaknya yang mana nih Mang? Yang biasa. Nih maaf. Jadi teman-teman bisa hubungin di 0858-2500-8125 untuk liputan virus kali ini ya. Sebenarnya banyak waktu Aki kita bikin dua kali Mang ya liputannya ya. Ini ya. Buat virus hari ini. Ya. Yang kedua nanti kita bisa yang Akik ya. Gross apa? Kodi. Nah, nanti kita ke situ. Nih, teman-teman bisa langsung aja di 0858-2500-8125. CCT 056-057 Sahabat Virus. Mantap. Oke, dirapin lagi emang. Nih, maaf, Bang. Oke, sahabat yang tadi hasil liputan awal yang kita buat di Sahabat Virus, kita buat lagi part kedua untuk batu-batu akik yang ada di sini tadi. Virus-virusnya sekarang batu akiknya. Sampai ketemu lagi di bukunya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini doang yang tidak dijual di sini nih tuh. Not for sale.